Tari Barong merupakan kesenian tari yang berasal dari Pulau Bali. Tari Barong dimainkan oleh dua orang penari laki-laki. Satu orang memainkan bagian kepala dan kaki depan, sementara satu orang lainnya memainkan ekor dan kaki belakang barong. Tari Barong diawali dengan demonstrasi pertunjukan yang diiringi dengan gamelan yang berbeda. Tari Barong merupakan salah satu peninggalan kebudayaan pra-Hindu yang menggunakan boneka berwujud binatang berkaki empat atau manusia purba yang memiliki kekuatan magis dan dianggap sakral oleh masyarakat Hindu. Filosofi dari Tari Barong sendiri menggambarkan pertarungan antara kebaikan dan keburukan atau dharma melawan adharma yang tiada akhir, dan pastinya kebaikan akan mengungguli keburukan. Jaran Kepang atau Kuda Lumping adalah tarian tradisional Jawa yang menampilkan sekelompok prajurit yang tengah menunggang kuda. Tarian ini mengisahkan tentang raja-raja Jawa terdahulu yang saling berebut wilayah kekuasaan. Ada pula versi yang menyebutkan bahwa tari Jaran Kepang menggambarkan kisah perjuangan Raden Patah yang dibantu oleh Sunan Kalijaga. Tari Jaran Kepang merefleksikan semangat heroisme dan aspek kemiliteran sebuah pasukan berkuda atau kavaleri. Hal ini terlihat dari gerakan-gerakan ritmis, dinamis, dan agresif melalui kibasan anyaman bambu, menirukan gerakan layaknya seekor kuda yang berada di tengah peperangan. Itu salah satu asal Nusantara ya. Iya. Menurut Mas, apakah perlu dilestarikan atau tidak? Ya betul. Iya. Berarti yang antara lain kita memiliki budaya sendiri, kita patut mengetahuinya supaya tidak budaya selain. Oke, terima kasih Mas. Assalamualaikum. Tari Prawiro Gulo adalah tari tradisional dari Jawa Tengah. Filosofi tarian ini yaitu menggambarkan ketangkasan seorang prajurit yang sedang melatih diri dengan kelengkapan senjata berupa pedang untuk menyerang musuh dan juga tameng sebagai alat untuk melindungi diri. Gerakan tarian ini adalah dinamis. Ini menunjukkan kegagahan serta ketangkasan bagaimana cara memainkan pedang dan tameng dalam menghadapi musuh.
Tari Sri Panganti merupakan tarian dari daerah Lamongan. Filosofi dari tarian ini yaitu menceritakan tentang kegembiraan dan keceriaan masa anak-anak menanti masa remaja. Tari ini ditarikan saat para anak-anak desa menginjak masa remaja dengan kegembiraan hati menyukai seorang pemuda. Tari ini ditarikan saat mereka sedang dolanan atau bermain dan meyakinkan para pemuda agar terpikat dengan kelemah kemulaian sang penari. Dalam tari Sri Panganti, kostum yang digunakan tidak terlalu kontras dan sedikit soft. Tari Sri Panganti masih banyak ditemui dalam acara pernikahan atau hajatan. Tari Topi Saya Bundar merupakan pengembangan dari lagu anak-anak yang ditambah dengan tarian dan beberapa tambahan lirik lagu. Biasanya, tarian ini diajarkan pada anak-anak pendidikan anak usia dini atau TK dan ditampilkan juga pada event-event tertentu seperti pertunjukan pada acara Hari Tari Sedunia. Filosofi dari tarian ini adalah keceriaan anak-anak kecil yang memiliki topi berbentuk bundar dan cantik, dan mereka senantiasa menggunakan topi itu dalam bermain. Jadi kebudayaan nasional juga jadi terlihat siapa aja, maksudnya orang-orang juga tahu jadi.